Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat pagi. Khususnya mahasiswa-mahasiswi Fakulti Pengajian, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Okey, UiTM. Okey, moga semua dalam keadaan baik, sihat walafiat. Juga tidak lupakan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat pensyarah saya yang mengajar CTU 554 untuk penghayatan etika dan peradaban. Baik, alhamdulillah untuk topik yang terakhir minggu ini, insyaAllah kita akan bincangkan satu banyak isu sebenarnya, okay, yang berkaitan dengan etika dan peradaban, dan kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi zidna ilma wa zuqna fahma. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada yang memberi salam juga. Okey. Dan selamat pagi. Okey, sekali lagi kepada semua. Terima kasih kerana masih lagi teruskan komitmen dan committed. Okey, untuk sama-sama kita membincangkan program ataupun pengajian kuliah masah sampailah ke topik yang terakhir. Okey, minggu ini insya-Allah iaitu berkaitan dengan isu-isu kontemporari, okey, etika dan peradaban. Khususnya kita fokus apa yang berlaku dalam negara kita. Memang kita tak dapat afikan, memang terlalu banyak berkaitan dengan isu-isu yang melibatkan etika dalam negara kita, sama ada di peringkat yang paling tinggi, peringkat pertengahan dan juga peringkat bawahan. Okey, baik. Harapnya semua sihat. Semangat eh. Okey, tak lama lagi kita dah nak sampai ke penghujung semester untuk semester ini. Baik. Okey. Untuk kuliah masa yang topik terakhir ni kita buat lain sikit. Okey. Kalau boleh nyatakan kumpulan anda sekali eh. Kumpulan. Okey. Daripada negeri mana? Ni nak kena tulis panjang sikit kat situ. Okey. Negeri mana? Okey. Dan yang terakhir cuba tulis okey nama, contoh eh Zul. Zul daripada kumpulan berapa? Daripada negeri mana? Cuma tulis sikit okey. Satu isu. Satu isu dalam negara yang melibatkan penghayatan etika. Hari pagi ni kita nak tengok sikit. Masing-masing satu je, kamu sangat terkesan dengan isu apa? Sangat terkesan dengan isu apa? Tulis eh. Tulis daripada negeri mana, lepas tu kumpulan mana, negeri mana, dan tulis satu isu. Contoh saya ambil, okay, Zulfikri. Okay, Zulfikri contoh daripada negeri Selangor. Okay, kumpulan berapa? Kumpulan BA09. Okay, negeri Selangor. Okay, satu isu saja pilih. Secara ringkas, tak payah hurai. Oh, saya sangat terkesan dengan isu apa? Isu banjir. Okay, isu banjir pun boleh. Macam tu eh. Okay, boleh mulakan sambil-sambil tu. Baik. Okey, insyaAllah kita sambil-sambil kita memberi ruang rakan-rakan yang lain untuk menyertai perbincangan kita pagi ini. Hampir 60 orang dah. Okey, kepada ketua-ketua kelas boleh terus share maklumat kelas kita ini, pengajian kita ini kepada kawan-kawan yang lain. Okey, baik. Baik, terima kasih kepada yang terus menyebarkan kebaikan-kebaikan ini. Okey, boleh tulis mula eh. Okey, yang dah jawab sama boleh tulis mula. Kita nak tengok nanti. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Harapnya semua nampaklah slide ni. Okey. Okay.
Okey, topik yang ke-10, isu-isu kontemporari, etika dan peradaban. Okey, ada yang dah tulis dah sikit sebelum kita mulakan perbincangan kita. Kita tengok sikit. Sarah daripada Kuala Lumpur, BA29. Isu diskriminasi. Okey. Syafiq juga daripada Selangor, BA29. Isu perkauman. Okey. Baru dua orang. Kita tengok yang lain nanti. Okey, isu apa yang menjadi perhatian anda berkaitan dengan etika dan peradaban kan? Okey, baik. Kita tengok sepintas lalu. InsyaAllah sempat untuk kita bincang sepenuhnya dalam kuliah masa ini. Baik. Secara umumnya topik ini sebagai penutuplah topik yang terakhir. Okey, untuk makluman kepada pelajar lah. Selepas ini dah boleh mula fokus untuk ujian akhir insyaAllah. Okey. Membincangkan tentang apa segala berkaitan penghayatan etika dan peradaban yang kita dah bincang sebelum ni, dari sudut ICT-nya, dari sudut kepelbagaiannya, dari sudut perlembagaan persekutuannya, dari sudut tanggungjawab sosialnya kan, dah banyak dah kita dah bincang. Okay, jadi isu ni sangat meluas sebenarnya kalau nak dikaitkan dengan dalam negara kita. Okay, dan hakikatnya agama mengajar kita beradab dan beretika sudah pasti ya. Okey, dalam membina sebuah tamadun dan negara bangsa. Sebab tu kalau tengok sejarah-sejarah tamadun yang dulu, hebat disebabkan etika juga. Etika hebatnya dari segi adab, penghayatan masyarakat sama ada daripada raja, dia punya ahli bangsawan, orang agamawan, pemerintah, serta rakyat dia bersatu padu memang hebat. Tetapi bila berlaku pengkhianatan, berlaku macam-macam segala perkara kemungkaran, maka kita akan tengok satu persatu tamadun itu jatuh. Okay. Kelestarian dan kecemerlangan satu bangsa dan tamadun bergantung kepada penghayatan dan etika pemimpin dan rakyat. Okay. Baik. Dan kita perlu tahu, akui bahawa etika merupakan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Okay. Tengok diri kita pun dah cukup dah. Okay. Tengok diri kita pun dah cukup dah. Okay. Kita perlu memastikan diri kita ni memang beradab lah. Dari senang. Beradab, berakhlak. Sudah pasti secara tidak langsung kita berinteraksi dengan orang lain pun, dengan siapa sahaja di mana kita berada, memang ada dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kita sendiri tak dapat nak kawal diri kita, dia akan memberi satu kesan yang lain. Tindak balas orang terhadap kita macam mana, kita bercakap kasar dengan orang, orang boleh akan respon yang sama kepada kita. Okay? Manusia beretika setiasa dipandang mulia daripada kacamata masyarakat, maka akan dihormati, dipandang serta idea mereka menjadi rujukan masyarakat. Umpama bunga yang disukai dan digemari oleh semua tanpa mengira manusia, jantina etnik dan status manusia. Okey, kita ambil lagi Alicia Sarawak B14. Okey, thank you Alicia. Isu berita palsu. Okey, sampai sekarang ada lagi, masih lagi maknanya dalam kecanggihan teknologi, berita palsu tu semakin lama semakin canggih juga. Kan? Berita palsu pun semakin canggih sekarang ni. Sampai boleh mengelirukan kita sebagai penerima mesej itu. Apatah lagi dalam mengelirukan, berjaya menipu kita pula, kita pula turut sama menyebar berita pasal itu. Okey, lagi satu, Maisara BA30. Okey. Okey, Zul, Zul daripada Sarawak, isu rasuah BA09, Maisara Johor, isu vaksin booster. Okey, respon dari masyarakat terhadap isu vaksin booster. Nur Alia, BA14, isu pembalakan daripada Perak. Nampak? Maknanya anda memang sangat mengambil berat terhadap banyak isu-isu dalam negara kita yang berkait dekat dengan etika dan peradaban. Kan? Baik, okay, kita nak tengok balik kat mana puncanya dan sebagainya kan. Hegemoni dan globalisasi barat menghakis etika dan peradaban. Okay? Hegemoni dan globalisasi barat. Kat mana dia? Hubung kait dia. Okey. Hegemony. Okey, berkata daripada perkataan Yunani, berasal daripada perkataan Yunani, bermaksud pemimpin. Ia juga bermaksud penguasaan menyeluruh atau dominasi sesebuah negara ke atas negara lain. Apa itu hegemony? Daripada maksud ni, mesti tahu kan. Okey, pengaruh atau penguasaan yang menyeluruh sebuah negara ke atas negara yang lain. Barat memuncak kuasa hegemony dunia selepas kejatuhan Turki Osmaniyah pada tahun 1924. Okey, bila mereka dah bangkit daripada situasi satu zaman mereka dipanggil Dark Age tu, mereka bangkit dan mereka kuasai dunia melalui proses hegemony.
Okay. Hegemoni Barat telah memberi kesan besar terhadap media, ekonomi, sains, teknologi, politik dan alam alam sekitar. Dengan perkembangan teknologi maklumat dan globalisasi yang pantas, okay, dunia hari ini kita tengok makan kecil je. Apatah lagi dengan tidak ada sempadan. Itu dia kata dunia tanpa sempadan. Dengan kemudahan internet, lagi cepat. Okay. Ruang udara dan langit sesebuah negara terbukulas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat. Pelbagai maklumat. Maklumat inilah satu merupakan satu proses. Okay. Melalui dunia teknologi hari ini. Berjaya masuk ke seluruh dunia tanpa tanpa lalu ikut sempadan-sempadan yang sepatutnya. Maksudnya kita sekarang ni, kita buka YouTube sambil kelas, kita boleh buka lagi. Maknanya banyak sangat maklumat yang kita boleh dapat. Okey. Okey, ada daripada Pahang, Syahira. Okey, BS Blast, isu perkauman. Baik, apa lagi yang nak dikaitkan dengan hegemoni barat? Dari segi media, hampir keseluruhan media cetak dan elektronik penting di dunia hari ini dikuasai oleh masyarakat, khususnya Yahudi dan barat. CNN, Cable News Network, Associated Press, AP, Reuters dan lain-lain. Kan? Siapa yang selalu mengikuti berita-berita world ni, berita-berita dunia ni, yang informasi-informasi ni, dia tahulah, okey? Dia punya saluran-saluran berita yang dipelopori oleh daripada barat. Okey. Justru semua berita yang disampaikan kepada dunia adalah berdasarkan persepsi mereka, betul? Kita pun tahu bagaimana media memainkan peranan cukup penting. Okey, dan mudah untuk disebarkan. Apatah lagi dari segi pemikiran dan kefahaman. Dari segi ekonomi, syarikat multinasional barat menguasai sepenuhnya perdagangan antarabangsa. Mereka menguasai penggunaan sumber asli, pengeluaran hasil pindastrian serta perkembangan sains dan teknologi, termasuk dunia aero angkasa, aerospace kan, teknologi angkasa dan sebagainya. Apabila mereka berjaya menguasai angkasa, banyak satelit dapat dilancarkan, okey, diletak di seluruh hampir keseluruhan bumi kita ni. Di situlah mereka dapat menyampaikan pelbagai maklumat dan agenda dalam pelbagai bidang lah. Okey, sama ada untuk kegunaan komunikasi, untuk kegunaan ketenteraan, untuk kegunaan perdagangan dan sebagainya. Nampak kat situ siapa yang kuasai? Okey, mereka. Wujudkan institusi global di bawah pengaruh barat seperti International Monetary Funds, Bank Dunia, WTO, PBB, UNICEF, apa lagi? UNESCO, FIFA, banyak lagi. Tapi cuba kita check balik, dia punya ibu jabat kat mana? Kan? Dia punya pertubuhan-pertubuhan ni, institusi yang berpengaruh ni, dunia atas nama antarabangsa, atas nama ni, ibu jabat dia dekat mana? Cuba check balik. Dalam kelas nanti boleh bincang. Cuba check satu-satu. Kan? Okay. Kalau yang lelaki lah, lelaki FIFA. Mana ibu jabat dia? Kan? Okey, ekonomi negara-negara kecil terpaksa bergantung kepada negara kuasa besar. Betul? Dari sudut politik, apatah lagi? Kuasa politik dunia dikuasai oleh blok barat berjaya menjajah negara yang lemah dan mundur, yang tidak saluan dengan mereka. Okey. Menggunakan PBB untuk mengekalkan kuasa mereka. Itu wujudnya negara-negara yang berstatus veto NATO. Nampak tak? Kan? Negara-negara maju, negara-negara kuasa, wow, hebat . Kita mungkin sedar ataupun tak sahaja. Kan? Cuba cek balik, cuba sambil-sambil kita buat ulang kaji ataupun kita buat sedikit kajian tengok balik. Okey. Dari sudut politik pun sama. Kadang kita tengok hari ni apabila pemilihan presiden Amerika ke, sentiasa menjadi perhatian dunia. Sebagai contoh, Orang tunggu sangat-sangat ni siapa nak jadi presiden Amerika ni. Orang tunggu betul-betul sebab dia akan memberi kesan sampai macam tu sekali . Dan undang-undang antarabangsa yang dicipta juga banyak menyebihi kepentingan barat. Hasil daripada hegemoni barat juga ditambah pula dengan pegangan agama yang longgar, okey, dan ilmu yang dangkal mengakibat berleluasanya isu defisit etika dan peradaban di seluruh dunia. Itu dari sudut sosial pula. Kan? Macam-macam lah pemikiran, gaya kita tengok. Okey, kita tengok
apa video-video live, video-video hiburan, video-video cerita dan sebagainya di situ secara tidak langsung dia akan memberi kesan kepada kepada sosial dalam negara kita. Sama ada di fashion, budaya, percakapan, hatta kalau melalui apa permainan video kan, permainan video, game-game pun kan sekarang ni orang buat streaming dan sebagainya. Dia sebenarnya boleh mempengaruhi okey golongan-golongan kanak-kanak, remaja pada hari ini. Okey, segi keruntuhan akhlak. Ramai remaja ikut budaya hedonisme. Okey, hiburan menjadi pilihan utama. Utama artis menjadi pujaan. Okey, macam-macam lah kalau kita tengok sama ada dalam dan luar negara kan. Okey, pujaan eh. Dipuja betul-betul, pujaan. Buat betul, wow, seronok. Okey, tapi bila buat salah tak apa. Kan, maknanya betul-betul lah. Betul-betul puja lah. Backup ada kata sampai bergaduh antara peminat penyokong, betul yang fanatik bergaduh dengan netizen lain lagi kan, sampai macam tu sekali. Betapa wow, kata nak kata betul-betul ni lah ni, sayang sangat dah kan, ada betul kan, bergaduh lah. Itu tak sebut lagi kes-kes yang berat tu. Ugut pula, oh berani cakap kat artis dia dan sebagainya. Okay, budaya hip-hop, skinhead, hippies, mafia, gangster dan banyak-banyak lah. Ini yang kalau zaman-zaman dulu biasalah dengan nama ni, tapi zaman sekarang pun lebih kurang lah. Okay, gaya seks bebas, itu macam-macam tu yang berlaku isu. Bila ramai ada yang tegur, orang-orang yang berilmu, orang yang berpengaruh juga tegur kita punya YouTuber yang buat konten-konten yang agak mendatangkan isu, telah yang boleh mengganggu sensitiviti, yang mudah memberi pengaruh. Sebagai contoh YouTuber-YouTuber yang dalam negara lah, tak payah tengok luar negara, tengok dalam negara kita. Dan bila orang kata suka, orang tengok, memang mendapatkan pendapatan, tetapi kita ingat tanggungjawab yang buat itu pun sama. Jangan kata oh, kita buat pandai-pandai lah, yang tengok tu nilai sendiri. So bermula daripada kita juga sebenarnya, yang buat dipanggil apa, content creator tu, kan, dengan izin, serta memperjuangkan hak kebebasan. Sebab pemikiran-pemikiran ni mudah dah masuk, dah mula menyerap secara perlahan-lahan, mula-mula secara individu, lepas tu bila berjaya mendapatkan sokongan daripada kelompok, community, macam tu lah, lahirlah kumpulan-kumpulan yang berani menggelarkan mereka sebagai murtad Melayu, yang etisme, okay, yang LGBT dan sebagainya. Okay, baik. Itu penting untuk pengetahuan kita, khususnya kita ni kalau ada adik-adik, dan juga untuk diri kita, kena jaga. Baik, dan antara kesan lain, rapuhnya institusi keluarga, ada yang menentang perkahwinan, yang kahwin mengabaikan tanggungjawab, okey, terlalu sibuk mencari kemas, sebabkan desakan-desakan, tekanan-tekanan hidup, okey, boleh menjadi punca berlaku kepada kerapuhan institusi keluarga itu, kerana masing-masing mencari kemewahan, sibuk apa, terlalu fokus, okey, kepada kerja. Dan akhirnya anak-anak tak dapat tumpuan dan perhatian, dan sampai satu masa mungkin dah agak terlambat, dia akan memberi kesan kepada kes-kes yang lain juga. Okey, penceraian kita pun dengar saban hari dimediakan, disensasikan. Okey, perkahwinan sejenis, menjual anak, semua mahram, menghindari kelahiran dan menggugurkan anak. Jadi dalam arti kata lain, keluarga bukan lagi tempat yang tenang dan selamat. Siapa punca dia? Okay. Sebelum kita tengok punca-punca luar, kadang-kadang kita perlu tengok punca-punca yang berlaku dalam rumah. Kena check balik. Jadi anda mahasiswa-mahasiswi yang bijak, smart, yang hebat, kena kenal pasti. Jangan pula jadi punca. Jangan menjadi punca kepada keruntuhan institusi keluarga. So sebagai anak, okay, jalankan tanggungjawab dengan baik. Okay. Jaga, tunaikan tanggungjawab kepada mak dan ayah. Okey, balas jasa, tolong bila dekat rumah. Jangan kita pula buat hal sendiri sebab nak ikutkan kawan semata-mata dan itu ni. Kita buat jadual kita, kita pula sibuk lain kemain, padahal kita duduk dekat rumah. Kan? Okey, ada masa memang kita sangat perlu kepada keluarga. Ada juga, okey, kalau mungkin, kalau boleh elakkan, kalau mak dan ayah ajak,
pergi, contoh kita nak bercuti, kita pergi, kena sertailah keluarga kita. Ini tidak kan, tak apa tak nak ikut sebab kononnya kita dah besar, kita dah ada program kita sendiri dengan kawan-kawan. Jangan macam tu, dia tak boleh macam tu. So keluarga tetap kena utamaan. Sebab kunci syurga untuk kita ni adalah keluarga kita juga. Ahli keluarga kita juga ni nanti yang nak bawa kita ke syurga kan. So penting sebenarnya. Kalau mak ayah ajak pergi family day, pergi mana? Pergi je. Walaupun hanya sepetang saja pergi pantai, pergi. Okay, jangan menolak. Okay, jangan menolak. Penting eh. Kegelisahan jiwa dan kecelaruan akal. Okay, rasa tertekan, gelisah dengan apa yang berlaku pada hari ini. Tengok apa yang kes yang baru-baru terjadi pasal inilah adik yang kita panggil Daniel kan, Daniel. Rakan-rakan kita ni, rakan-rakan sebaya kamu ni, Daniel tu yang ditangkap kena mencuri duit tabung masjid. Apa yang berlaku? Itu pun ada 2-3 cerita pelbagai versi lagi. Nampak eh? Perlu tengok juga kat situ. Okey, dia rasa tekanan apa, sebab apa? Sebab dah mula terpengaruh dengan dadah kan? Sebab benda dadah kita tahu lah kesan dia. Bila nak cari duit tetap kalau tak ada, dengan tak kerjanya, dia dah mula. Itu satu keadaan. Kalau kita yang belajar, macam mana kita nak mengawal emosi kita yang bekerja dan sebagainya dalam situasi sekarang, dengan apa COVID-nya, dan ada yang ditimpa musibah banjir sekarang ni, dan lain-lain lagi. So perkara berkaitan dengan emosi ni menjadi satu elemen penting juga yang harus diberi perhatian. Jangan bunuh diri, dadah, sakit mental dan sebagainya. Okey, kegiatan jenayah makin meningkat, dadah, rogol, ragut, samun, pecah rumah ada eh. Apatah lagi kalau masa kes banjir hari tu pun dimaklumkan kes pecah masuk rumah dan juga kedai-kedai. Macam tu sekali. Okey. Kita tengok mengikut situasi. Okey, statistik kegiatan semayan meningkat, jenis dan bentuk jenayah semakin dan pelbagai. Macam-macam jenis pula bentuk jenayah hari ini. Semakin kreatif, penjenayah pun semakin kreatif dengan adanya ICT pada hari ini. Penjenayah pun semakin kreatif. So pihak berkuasa, kita pun sebenarnya semakin kreatif perlu untuk membantu pihak berkuasa untuk mengenal pasti. Okey, kalau dulu masjid-masjid lama, sosial lama tak ada CCTV. Tapi bila kerap kali berlaku kejadian kecurian, kehilangan duit-duit masjid, tabung-tabung masjid, walaupun tabung berat pun, maka pihak masjid surat yang ambil inisiatif untuk pasang CCTV. Itulah kemudahan teknologi yang ada pada hari ini. Okey. Cuma last sekali kena kembali kepada kita. Saya ambil contoh tadilah, contoh kes remaja yang mencuri duit tabung masjid. Di situ ada banyak isu boleh dibincangkan. Yang betul dengan tak betul, yang tindakan yang salah, tindakan yang benar, situ boleh bincangkan. Sampai kita dimaklumkan bahawa imam yang terlibat itu pun menyatakan hasrat untuk berhenti kan. Apa nak berhenti, kerana mungkin dia ada tekanan bila orang, ialah netizen, bila dah tersebar video, orang cakap macam-macam, boleh jadi sebab itu. Kan, ada yang yang dengar satu pihak, tak dengar satu pihak, mula. Netizen ni dia lagi pantas daripada daripada wartawan-wartawan luar sana. Kan? Baik, isu etika dan peradaban. Sejak awal peradaban manusia, tamadun-tamadun utama, saya dah sebut dah tadi eh. Okey, memang akan dipandu oleh agama dan kepercayaan. Kerana itulah yang paling penting. Sebab agama itulah yang membimbing penganut-penganutnya. Sudah pasti orang yang ada penghayatan agama yang baik, bagus, sudah pasti dia secara tidak langsung dalam diri dia, dia akan berpegang kepada adab, sifat-sifat mahmudah. Banyaklah sejarah-sejarah dahulu telah berjaya membuktikan bahawa dengan etik dan adab inilah dia menjadi tunjang kepada kekuatan dan juga keruntuhan sesebuah tamadun. Begitu juga pada hari ini kalau kita tengok. Banyak isu pada hari ini okay, dapat dilihat dan boleh kita katakan dia menjadi penyakit dalam masyarakat. Kalau dibiarkan makin lama penyakit itu dia akan menjadi barah. Bila barah terus makan, dia sikit-sikit, lepas tu bila dah menjadi budaya, dia itu menjadi petanda negara tidak sihat lah. Itu penting. Okay. Baik, tengok balik diri kita, nasihat balik diri kita. Okay. Kita macam mana? Skala, kalau skala 10 tu kita tu macam mana? Kan? Banyak sebenarnya. Okay. Ni antara contoh
contoh laporan statistik, okey, yang dikeluarkan daripada akhbar-akhbar utama negara, laporan daripada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Okey, sehingga 2020 kalau tengok indeks jenayah sebelum tempoh kawalan 225 kes. Semasa tempoh PKP 546 kes. Nampaknya ada penurunan kat situ. Sebab PKP kan. Jenayah nak bergerak pun, penjenayah nak bergerak pun agak terbatas kan. Tapi masih lagi berlaku, masih lagi berlaku. Okey. Dan ini dah antara jenayah penderaan kanak-kanak banyak sebenarnya, sebab bila kes yang melibatkan kanak-kanak akan sentiasa mendapat liputan yang meluas di media. Sudah pasti kita tidak akan terlepas daripada mendapat makluman mengenai kes penderaan kanak-kanak. Sebagai contohlah pengasuh tampar baby, pengasuh dera, siap ada orang rekod video lagi. Yang rekod pun saya pun heran juga. Rekod mungkin rekod untuk apa? Kalau untuk lapor-lapor ya, tapi bila ada satu keadaan bagus, okey, rekod sebagai bukti. Tapi tengok pula lah tindakan macam mana. Rekod tak ambil tindakan. Lepas tu sekali dia tindakan dia lebih ni, dia sebarkan sahaja. Lepas tu rekod tu menjadi bukti lapor kepada pihak polis. Ataupun yang rekod itu bersekongkol, bersubahat, apa boleh jadi juga. Kan? Itu kita kena hati-hati dengan dunia hari ini. Ada satu keadaan bagus bila, yelah kalau kita memandu kereta, ada kita letak kamera dekat depan, dashcam kan. Apa pun berlaku kan, boleh berjaya membuktikan kita tidak bersalah. Begitu juga dunia hari ini, kalau kita tengok, kalau kita, ada yang direkodkan, okeylah bolehlah menjadi bahan bukti. Yang tidak direkodkan, tapi kes meningkat, adanya laporan-laporan tentang penderaan kanak-kanak, sudah pasti dia melibatkan banyak faktor yang berlaku pada hari ini. Termasuklah faktor ekonomi, tekanan, faktor sosial. Okay? Yang menjadi mangsanya adalah kanak-kanak. So anda semua, pelajar-pelajar saya ni yang bakal menjadi ibu dan ayah satu hari nanti, okay, perlu kena fikir dah keadaan ini. Lengkapkan diri dengan ilmu, ilmu kekeluargaan di samping ilmu fardu ain. Fardu kifayah tu, ilmu untuk diri tu, kena lengkapkan siap-siap. Okay. Belajar, okay, kena tahu. Kalau perlu mengikuti kursus psikologi emosi, belajar macam mana kita nak kawal emosi. Nak kawal emosi kita kena belajar. Bukan lepas kahwin baru nak start belajar semua. Tak. Oh hari ni akad nikah, oh barulah kita nak belajar apa. Oh nak belajar teruskan. Tak eh. Benda tu biar okey melalui pembacaan, okey kita dengar kuliah-kuliah, kita dengar perkongsian majlis-majlis ilmu, kita sendiri pergi walaupun kita tak kahwin tapi kita dah pergi dah kursus-kursus ya yang berjaya, yang dapat memberikan ilmu pengetahuan terhadap pengurusan keluarga ke ibu bapa. Bagus sebenarnya. Okey? Baik. Kegagalan rumah tangga, apatah lagi eh. Itu penting sebenarnya. Bukan sekadar pergi kursus kahwin 2 hari, oh kita ingat kita dah lengkap ilmunya. Tidak eh. Belajar-belajar yang saya kasih sekalian, sekarang ni lah anda dalam tempoh, dalam proses ni, dalam proses membina kematangan diri. Okey, kena belajar, kena pergilah. Okey, belajar dengan mak ayah, tengok mak ayah kita, tanya apa yang perlu. Penting sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang biar kematangan itu menjangkau melebihi daripada usia kita. Maknanya kita seorang yang cukup bersedia nak mengikut tanggungjawab, bukan sekadar kahwin, salam tu kadi, akad nikah, bukan sekadar itu sahaja. Tapi tanggungjawab kita menerima amanah daripada daripada bapa mentua kita tu. Untuk apa? Untuk jaga anak dia selama mana. Ini untuk lelaki lah. Begitu juga yang perempuan. Okey. Kena sedia memikul amanah. Nak menjadi sebahagian. Kita ada keluarga besar lagi yang kedua. Okey, jangan mengikut keperangan kepala kita je kan. Itu penting sebenarnya. Okey, bila kita dah bersedia, minta dengan restu kedua-dua belah pihak, berdoalah kepada Allah untuk jadikan kita ni dapat menjadi yang terbaik untuk apa? Keluarga. Sama ada di pihak lelaki ataupun di pihak perempuan. Apatah lagi bila kita dikurniakan zuriat. Ada lagi satu amanah baru yang kita dapat. So penting sebenarnya. Okay, perlu jangan malu, jangan segan untuk pergi kursus-kursus, program-program kaunseling akan untuk buat macam tu. Fakulti pengurusan peniaga pun boleh buat. Boleh buat kursus psikologi sebagai persediaan kepada mahasiswa dan mahasiswi. Penting sebenarnya. Okay, jangan tunggu nak kahwin barulah nak cari. Bila dah kahwin nanti dah kerja,
dah tak sempat pula nak mengikuti kursus-kursus macam tu. Konflik antara kaum, tadi ada sebut tadi okay, dalam kita punya ruangan chat tadi, isu LGBT, isu antara kaum, kaum ada perkauman, okay, Siti Anisa, Perak, isu kenaikan harga barang, kan, isu kenaikan harga barang, okay, isu pembalakan haram daripada Alia, Natasha, ni banyak sebenarnya isu. Ni konflik antara kaum, okay, sejarah pun telah membuktikan berlakunya konflik antara kaum dalam negara kita, bukan tak berlaku, yang berlaku, dan selepas pada itu berlaku juga, berlaku juga, semua tidaklah sebesar apa yang berlaku dalam sejarah 13 Mei. Okey, berlaku juga di beberapa tempat dalam negara kita. Okey, salah faham, perselisihan pendapat. Banyaklah isu, daripada isu kecil dia jadi isu besar. Okey, isu handphone, telefon bimbit di loyat dulu. Okey, sampai hampir nak berlaku inilah. Dan apabila tersebarnya berita-berita, okey, siapa pernah dapat berita tu? Okey. Siapa pernah dapat berita? Siapa pernah dapat berita, apa, mesej, okey, tolong turun loyat, okey, kita berkumpul, okey, ada pergaduhan, okey, orang Melayu, orang Cina, ada, saya nak dapat dulu, orang ajak turun loyat dan sebagainya. Dan bila tersebar pula macam tu, mudah pula pihak polis, pihak berkuasa dapat mengesan dan mengambil tindakan. Bila sekali boleh check balik, punca dia dekat kedai telefon, kan, di kedai telefon, sebabnya, okey, yang si Melayu tuduh kata dapat telefon palsu. Dia nak beli yang original, dapat telefon yang tak betul. Tapi bila dalam siasatan, rupanya nak mencuri dan sebagainya. Nampak eh? Tu hati-hati eh. Ada tadi sebut pasal berita palsu tadi. Tadi ada sebut pasal berita palsu. Penting sebenarnya. Disebabkan, ya, kadang-kadang dua baris, tiga baris berita palsu dalam WhatsApp kita. Ataupun kadang-kadang dia dah tulis forward many time. Eh. Banyak kali orang dah mula forward. Macam kes yang terbaru yang saya dapat lah. Okay, isu apa, matahari dengan kedudukan matahari dan bumi, perihelion dengan jarak, dia cerita macam-macam panjang ni. Dengan fakta dia, dengan jaga kesihatan. Woi, panjang betul. Orang yang ni, dia baca lah, baca sampai habis. Kalau baca sampai habis, dia tahu fakta sebenar, okay. Ini baca, lepas tu percaya pula kan. Bahaya kan. Wah, esok. Dapat mesej hari ni, dia kata esok. Dapat mesej semalam, dia kata hari ni. Esok akan berlaku jam 5.18 petang. Siapa dapat berita tu? Nampak tak eh? Bahaya eh? Hati-hati. Hati-hati. Dan kita paling takut bila semakin lama dia boleh menyebabkan perpecahan antara kaum ini semakin lama, semakin besar kan, dan sebagainya. Okey, dari sudut ekonomi. Okey, banyaklah aspek ekonomi yang perlu kita tengok. Okey, mana milik kita, tidak ada yang milik kita, semua yang ada hanya Allah yang punya. Tidak ada kita punya, kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat, Allah sudah sediakan. Rezeki ya, isu pasal rezeki. Kita Allah punya, bumi langit ciptaannya milik Allah lah. Apa sahaja yang memang tidak terlepas daripada ciptaannya. Memang eh, dari sudut ekonomi pun. So, dalam erti kata etika, kita berusniaga. Apa sahajalah yang melibatkan ekonomi. Jual rumah ke, jual saham ke, kita jadi dealer ke, kita jadi pengedar ke, kita jadi orang tengah atau dipanggil apa? Kita jadi ejen jual barang ke dan sebagainya. Okey, pastikan kita ni menjalankan tanggungjawab dengan baik. Jual barang, biar barang tu yang betul, seperti mana kita tengok untuk kita jual, kita beritahu ciri-ciri yang betul. Okey, supaya tidak apa, indah khabar dari rupa. Kan? Indah khabar dari rupa. Okey, kamu yang cantik lagi bila sampai jadi lain. So penting etika. Sebagai penjual, sebagai pembeli dan sebagainya. Kalau nak buat laporan ya, kita buat laporan mengikut saluran yang betul dulu. Mulakan dengan saluran yang betul. Ini tidak kita aibkan penjual, aibkan pembeli dan sebagainya. Banyak isu kita tengok. Kan? Isu yang melibatkan kita punya ke penghantar makanan, kan? Ada isu-isu tu. Yang penghantar makanan buat order palsu, bagi alamat yang tak apa, alamat yang tak ada orang, salah dan sebagainya. Kan ada kita tengok kan, ambil order dah sampai barang tak nak bayar. Apa tu? Bukan nak kata pembeli, bukan pengedar atau penjual saja yang salah. Kita yang pembeli juga ada hak juga dekat situ. Boleh juga kita dipersalahkan. Itu perlu, itu penting. Jangan kita nak salahkan penjual, oh itu salah, semua salah. Yang kita beli ni, kita kena tengok juga.
Mereka kalau kita dah melalui saluran yang betul. Kan? Terdapat perabian etika dan nilai dalam usaha mengusahakan harta. Terdapat segolongan manusia mendapatkan harta dengan cara yang salah serta merampas harta orang lain, okay, atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan, menipu, ambil rasuah dan lain-lain, okay, mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Okay. Nampak macam prosedur tu macam betul, dah ikut dah ni, tetapi ada cara lain. Dalam diam rupanya berlaku penipuan. Okey, baik. Okey, di samping itu juga penggunaan harta yang tidak beretika seperti pembaziran, menggunakan harta ke jalan kemungkaran, merosakkan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sama jugalah bila terlalu nak mengejarkan pembangunan hutan-hutan yang sepatutnya dipelihara, sepatutnya hutan tu hutan simpan negara yang memang dah diwartakan, dirosakkan untuk apa? Untuk ambil balak dia. Kalau hutan bakau dah digazetkan sebagai tempat yang mesti dipelihara untuk alam semula jadi, diambil pula kayu-kayu bakau, ditebang dalam diam-diam. Yang tepi tu nampaklah tepi sungai, tapi yang dalam tu dah hilang, dah dogol dah. Nampak? Nampak macam mana? Okey? Dalam diam eh. Okey? Harta-harta khazanah alam ini dimusnahkan. Bila tadi ada sebut isu pembalakan kan? Isu pembalakan, ya, macam-macam. Semua tu sekali tu. Wah, bila rasuah yang besar ni, dia kata pergi ke ni. Dia akan melibatkan isu ni. Dia akan melibatkan isu alam sekitar. Dia melibatkan isu sosial. Dia melibatkan isu ekonomi. Itu penting sebenarnya. Baru sebut isu rasuah. Okay. Bahaya tau. Bapak eh. Okay. Jadi, penerima atau pemberi suapan sebagai upah atau dorongan sesuatu yang dia kerana melakukan dan tidak melakukan satu perbuatan berkaitan dengan tugas rasmi. Okay. Sebagai penjawab awam, dia tahu tugas rasmi dia apa. Okay, alright, suapan seperti wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Ni rasuah jawatan pun ada. Okay, walaupun tak nampak wang tetapi rasuah jawatan, bagi jawatan tu. Okay, kesan buruk rasuah terhadap masyarakat. Saya kata kita dah memang sedia maklum lah kesan buruk. Okay, kesan buruk terhadap masyarakat dan negara. Okay. Ialah mengakibatkan ketidakadilan disebabkan menafikan hak-hak orang lain, orang yang tertentu. Kadang-kadang ada orang yang nak baru mula bisnes bila contoh dapat tender, okay, menyediakan nasi lemak dan kuih kepada satu majlis ataupun kita dapat hantar ke sebuah pejabat. Setahun, selama setahun ni. Last sekali bila ada orang tahu, dicantas. Dicantas. Kenapa ambil nasi, apa kuih, muih dan nasi lemak serta ni kepada A, okey, oh, mulalah. Satu penipuan, kita cakap lah dia ni tak betul lah, kan. Dia punya tak sihat, dia ambil sayur yang tak ni lah, tepung yang ni, satu dah salah dah. Lepas tu pula kita pula sogok, kita suap pula orang yang menguruskan, yang diamanahkan untuk berurusan. Berapa beli dekat kawan tu pun semua, okey lah, setahun lah bayar lah dalam RM7,000 katakan, setahun ni, untuk hantar kat pejabat. Sekali okey lah, kau beli dengan aku, adalah tu dia punya suapan dekat situ, kau akan dapat lah. Macam tu. So kita ingat dia datang dalam pelbagai ujian rasuah ni, dia datang dalam pelbagai sudut. Jangan kita ingat oh sekadar hulur duit main bisik-bisik, tak dia tengok juga. Okey, dia tengok juga, kata kadang-kadang orang kata tak nak tukar kereta ke, tak nak tukar kereta ke. Boleh lah kita orang bagi kereta. Nampak tak? Tak dapat duit. Tapi kita dapat kereta. Dengan syarat apa? Oh, kita luluskan lah. Kita sign. Kita yang sign tu. Sign kita tu mahal tu. Nilai sign kereta tu apa? Nilai tanda tangan kita tu mungkin, wow, kereta Honda. Sebab kita tak ambil duit, tapi kita ambil barang. Ni anda semua bagian pengurusan dan perniagaan ni kan. Sign tu, wow, kalau ada jawatan lagi, sign tu saja bernilai berapa? Berapa juta sign tu? Kan? Okey, kesan buruk dia tahulah banyak. Amalan rasa tidak sekali akan berlaku jika seorang itu berpegang teguh dengan ajaran agama walaupun mempunyai nilai dan mempunyai nilai etika yang tinggi. Berat sebenarnya ujian ini. Sesi lepas pun kita pun dah bincang juga kan, walaupun berpeluang untuk melakukannya. Boleh je nak buat sebab yalah, dalam bilik kita, orang jumpa dalam bilik kita, hantar dokumen untuk kita sign. Dokumen tu kita sign saja, nilai juta-juta. Dapatlah kat kita sikit 2 juta, bayangkan. Staff-staff kat luar bilik tu yang buat kerani ke apa, bukannya tahu. Apa kita bincang dalam, yalah, kalau kita ada jawatan yang baik,
di tempat kerja mungkin kita ada bilik khas kan untuk tanda tangan nak boleh buat urusan. So benda tu kita perlu ingat. So kena tanya diri, kuat ataupun tidak kita ni. Okay, baik. Isu pembaziran pun adalah isu etika dalam negara kita. Okay, mengikut Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, okay, FAO, hampir 15,000 tan adalah lebihan makanan yang tidak disentuh dan masih boleh dimakan. Kau apa tak? Okay, kita ada 20 minit lagi. Nampak tak? Banyak tu. Daripada jumlah itu sebanyak 20% atau 3,000 tan adalah lebihan makanan tidak disentuh dan masih boleh dimakan. Wow, rasyat eh. Kan kita selalu dengar kalau yang Muslim, yang orang Islam kan, bila masuk je bulan Ramadan, kita selalu dinasihatkan membeli tu janganlah ikut nafsu. Membeli juadah di bazar Ramadan tu, ni Jamadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, hampir 2 bulan setengah lagi, hampir 3 bulan nak sambut Ramadan ni kan. Beli tu jangan ikut nafsu, beli tu ikutlah iman. Ikut iman. Masa beli tu kena tengok pahala ke tak, pahala ke tak. Takut-takut kita terlebih boleh menyebabkan pembaziran. Kan? Selalulah bila masuk Ramadan dia selalu diingatkan. Orang pergi bazar untuk membeli juadah yang berpatutan. Kita pergi bazar untuk membeli pembaziran. Kan? Untuk membeli pembaziran, beli yang banyak-banyak dah sekali tak makan. Tak bersedekah pula tu. Okey. Okey, baik. Bagi individu yang berkemampuan sememangnya boleh makan apa saja, tetapi bayangkan golongan yang berpendapatan rendah yang pasti sukar untuk mendapatkan hanya sepinggan nasi. Satu, hati-hati, selalu ada diingatkan juga post-post makanan kita pun kalau boleh kita hati-hatilah kan. Kita share status, kita memang ada kontak yang ramai. Tapi kita tak tahu dalam banyak-banyak kontak yang kita simpan itu, bila kita share status kita makan itu, kita makan ini, ada saya tengok orang kongsikan, orang nasihatkan, janganlah kita tunjuk. Kan? Kadang-kadang mungkin ada dalam kalangan yang kontak kita tu dia yelah tak mampu, tersentuh hati dia, macam bila lah aku nak merasa. Macam tu juga macam baru kes banjir, ada saya tengok kawan-kawan pesyarah-pesyarah yang turut dia kata waktu sekarang bukan masa untuk kita nak tunjuk kita pergi jalan-jalan ke mana sebab orang tengah dilanda musibah. Waktu sekarang bukan masa kita nak tunjuk kita makan apa sedap ni. Oh jangan. Ada yang tegur. Tegur ni. Ada share post macam tu. Baguslah. Okay, mungkin ada sedikit kesedaran kan. Betul, sebab dalam negara berduka cita kan. Banjir itu, mata tempat banjir, kita pula share, kita pergi macam-macam sampai ahli parlimen pun dikecam kan. So kita kena hati-hati sebab dunia ni terlalu pantas. Okay, apatah lagi kalau kita tunjuk makanan sekali, benda makanan tu tak habis kan. Kita ambil gambar yang kita tak makan. Tapi bila kita tak habis makan, memanglah kita tak tunjuk kan. Nanti lagilah kena kecam. Kan? Nampak eh? So penting sebenarnya. Nasihat untuk kita bersamalah. Isu politik. Okay, isu politik memang hampir saban hari, saban minggu, saban bulan, saban tahun kita dihiasi dengan pelbagai isu, pelbagai berita tentang politik. So kita berbalik kepada asas balik, okey, adil, amanah, cekap dalam pengurusan. Okey, tidak mengambil peluang atas jawatan yang dia ada. Okey. So memang sebagai rakyat Malaysia, saya yakin dan pasti memang kita merindukan okey, seorang pemimpin yang betul-betul integriti tinggilah. Okey. Etika politik dan moral kepimpinan dalam Islam sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Satu pemilihan pemimpin zaman khalifah itu pun sangat penting. Okay. Kedamaian, keharmonian sesebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika yang diamalkan oleh pemerintah, sebaliknya sebuah pemerintah yang tidak didasari oleh nilai etika dan moral, dia akan menimbulkan kekacauan. Okay, kekacauan. Boleh buat huru-hara, apatah lagi ada yang ditindas, merana, hidup menderita. Okey. Sebab itu menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memastikan rakyat yang mengundi, melantik, menyokong, dijaga kebajikan dia. Sebab kita tak nafikan akan ada golongan-golongan yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Ada yang miskin, ada yang kaya. Sebab itu wujudnya yang miskin ini untuk memberi kesedaran kepada yang berharta, yang ada sedikit kelebihan untuk membantu. Sama-sama membantu. Okay. Jangan anggap, nanti orang lain tolong. Tak. Kita mulakan dengan diri kita. Jangan kita tengok, nanti adalah tu orang tolong.
So kalau semua orang fikir, oh nanti adalah orang akan tolong, nanti ada orang akan tolong, last kali tak ada siapa pun nak tolong. Sebab semua fikir macam tu, kan? Okay, pasal Imam Hasan Al-Banna. Politik bukanlah sekadar sebuah parti politik, tetapi keseluruhan aktiviti dakwah yang dilakukan untuk mengurus nasib umat sehingga mengangkat mereka kedudukan yang tertinggi sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Penting sebenarnya sebab tu, pemimpin yang adil antara golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat nanti. Yang pertama tu, pemimpin yang adil. Memang susah sebenarnya. Zaman hari ni lah. Susah kalau kita, kalaulah pemimpin tu dengan memang Allah saja yang tahu dia dia memang adil, itu baguslah. Tapi hari ni macam-macam kita dihiasi dengan pelbagai bentuk berita. Tetap pemimpin yang adil, dia akan mendapat naungan di sisi Allah di akhirat nanti. Politik sepatutnya bukanlah sekadar untuk meraih kekuasaan dan mencapai kedudukan. Satu, kita tak boleh meminta-minta jawatan. Kan? Kita punya YB Senator kan? Dato' Sri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pernah pesan hari itu kan, jangan sekali meminta. Dia ada sebut satu petikan hadis tak silap saya, jangan sekali meminta-minta jawatan. Okey, kedudukan dan pemerintah. Tetapi semata-mata ditujukan bagi menegakkan hukum Allah dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah digariskannya. Islam melihat usaha ini dapat dicapai jika seluruh umat memberi komitmen dan mengikut model kepimpinan Rasulullah. Islam dan etika. Okey. Baik, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Islam sangat menekankan dan memandang serius berkaitan dengan akhlak, adab, etika, moral. Okey, banyak ayat Al-Quran dan hadis dalam pelbagai metodologi menyatakan kepentingan etika dan kehidupan individu, masyarakat dan negara. Etika biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini yang dapat membentuk perilaku individu serta secara banyak dia akan mempengaruhi komuniti, masyarakat dan khususnya rakyat dalam negara. Dan macam dalam negara kita lah. Okey. Mana hubungan itu ada hubungan dengan agama, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam. Jaga alam sekitar. Kita ni Malaysia ni kecil je. Sabah dan Sarawak ni. Kita dikelilingi oleh pulau. Sabah dan Sarawak lagi lah Kepulauan Borneo. Di Semenanjung pun okey, daripada Kelantan sampai ke Perlis memang semuanya laut. Cuma kita ada sepadan dengan Thailand sahaja. Kalau tidak kita pun terpisah jadi laut, jadi pulau juga. Okey, kena jaga pesisiran pantai, jaga kebersihan. Lepas tu kita ada pula, kita ada hutan yang di tengah-tengah apa? Di kira Banjaran Titiwangsa. Okey, menjadi tunjang kepada Semenanjung Malaysia juga di Sabah dan Sarawak. So kita kena pelihara dengan baik. Alhamdulillah kita berada dalam negara yang sebenarnya Allah jaga juga, walaupun kita diuji dengan musibah banjir, lain-lain bencana alam, angin kencang. Kalau tengok yang baru ni kes isu tsunami, letusan gunung berapi di Tonga, bayangkan negara-negara yang sekitar yang menerima kesan yang besar daripada kejadian bencana-bencana alam ini, di Jepun dan sebagainya. So kita perlu ambil iktibar okey. Islam telah menggariskan etika dan akhlak, yang mesti dipatuhi, meliputi akhlak dengan pencipta diri, dengan pencipta, akhlak dengan diri sendiri, masyarakat dan juga alam semesta. Kita pun boleh zalim dengan diri kita sendiri. Baik, dalam hadis riwayat Abu Khari, okey, sebaik-baik manusia yang terbaik adalah terbaik akhlaknya. Okey. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Sebab itu Nabi Muhammad SAW sangat terkenal dengan ketinggian akhlak. Sebelum diutuskan menjadi Nabi dan Rasul pun, kan? Nabi sejak kecil, kehidupan kanak-kanak, kehidupan remaja dia, kehidupan belia dia, kan? Sebelum dilantik menjadi Rasul, memang Nabi terkenal dengan akhlak yang baik. Itu penting sebenarnya. Etika terhadap diri sendiri. Okey. Sekarang ni SOP amalkan kebersihan diri. Penjagaan kebersihan dan kesihatan tahap maksimum. Sampai macam tu sekali. Kalau keluar berjumpa bergaul dengan kawasan ramai orang, basuh tangan dengan bersih, balik mandi, sampai macam tu sekali kita perlu menjaga kebersihan. Apatah lagi kita ada keluarga, ada anak-anak dan sebagainya. Jujur, itu dari segi luaran nak bersihkan diri, basuh tangan dan sebagainya. Kalau terhadap dalaman rohani, jujur,
Okey, buat kerja dengan ikhlas. Okey, bersungguh-sungguh. Ni belajar, fokus betul-betul. Ni dah minggu ke berapa? Minggu ke 12. Tak lama dah minggu ke 13 nak final test, nak final exam dengan izin. Ada orang kaji masa tu. Jangan kedekut ilmu. Masa tu kita bantu dengan sebaik yang mungkin. Ya, kita mampu. Jaga kesihatan. Petang-petang kalau habis kelas, keluarlah, tengoklah alam. Okey, jogging ataupun jalan kaki sekitar kawasan perumahan ke kawasan kampung. Sebab apa? Untuk kesihatan kita juga. Okey, berpenampilan sederhana dan sopan. Cukup. Okey. Dan tak perlu nak menunjuk-nunjuk. Tak perlu nak menunjuk di kita punya media sosial kita. Kita beli itu, hari ini kita beli ini. Macam-macam lah. Okey. Okey. 10 Al-Muwasafat. 10 Muwasafat menurut Imam Hasan Al-Banna. Okey. Yang pertama, akidah yang sejahtera. Ibadah yang betul. Ibadah yang betul. Kuat. Okey. Kuat tubuh badan. Qawiyal jism. Okey. Akhlak yang mantap. Okey. Itu penting antara pesanan Imam Hasan Al-Banna. Okey. Kuat tubuh badan. Mukmin yang kuat itu lebih baik. Lebih dikasihi dari Allah. Lebih dikasihi Allah dari mukmin yang lemah. Tetapi pada kedua-duanya ada kebaikan. Kalau yang lemah ni bukan sengaja cari penyakit. Okey. Jangan sengaja cari penyakit. Okey. Kalau boleh kita jaga kesihatan kita sebaik yang mungkin. Buat pemeriksaan kesihatan, amalkan riadah, tidak memakan sesuatu yang boleh merosakkan badan kita. Okey, akhlak yang mantap, khususnya Al-Quran yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikiran yang berpengetahuan. Okey. Pengetahuan yang luas, yang tepat melalui pembacaan, melalui pengajian dengan guru, dengan pensyarah, dengan yang mengajar tu betul. Okey. Kena tuntut ilmu, pergi yang lelaki sekarang ni. Okey, pergi surau, pergi masjid, ikuti pengajian-pengajian, kuliah maghrib ke kuliah subuh. Sekejap je. 30 minit, 40 minit je. Okey, supaya dapat membina kefahaman yang lebih luas. Okey, mampu berusaha. Okey, perlu bekerja walaupun sudah kaya, tidak perlu mengejar jawatan. Meletak jawatan di tempat kerja mengikut keperluan ummah. Kalau rasa keperluan kita letak jawatan sebab apa? Sebab okey, mungkin ada peraturan dan arahan yang melanggar kepada syariat. Kan, yang menyebabkan gaji kita tak bersih. Tu kita kena hati-hati. Kita kena ambil malu. Cuma kadang-kadang dia menjadi ujian yang besar lah. Nak letak jawatan ke tak? Kan. Okey, bekerja dengan sifat ihsan. Jauhi riba. Okey, menjauhi pembaziran. Dan selalulah bersedekah. Kongsi juga ke rezeki kita. Kan, kita kongsi balik rezeki. Tak banyak sikit pun jadi. Istiqamah. Okey, mampu melawan nafsu. Mujahadah ala nafsi. Kuat, kena azam yang kuat. Melawan nafsu. Macam nafsu kita ada. Okey. Baik. Menjaga waktu. Okey. Waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula. Okey. Lebih mahal dari emas. Sahabat dan ulama salaf sentiasa berdoa agar diberikan waktu. Okey. Waktu apa? Waktu yang diberkati. Waktu yang kita dapat ni waktu yang sangat bermanfaat untuk kita. Penting juga ni berdoa tu. Kan? Supaya kita ada, kita diberikan waktu yang bermanfaat. Supaya setiap waktu tu kita dapat gunakan untuk kebaikan kita khususnya. Kan? Okey, jadilah kunci pemuka kebaikan. Baik. Tersusun dalam segala urusan. Okey, pastikan. Okey, sebagai seorang pelajar yang bijak, matang, mesti ada perancangan sendiri. Kan? Tahu nak buat apa dan sebagainya. Jangan banyakkan masa untuk main game saja kan? Banyakkan masa untuk keluar je, maklumlah, boleh keluar jalan-jalan, pergi shopping kompleks kan, tengok ni, tapi boleh sampai nampak sikit pula. So kena pandai bermanfaat pada orang lain. Okey, menunaikan hak ibu bapa, keluarga, kadang-kadang bantu orang yang perlu dalam kesusahan. Orang yang kesusahan perlu dibantu ni, orang yang dalam kesusahan perlu dibantu. Okey, membimbing manusia ke jalan kebaikan, ke jalan Allah. Okey, berkahwin dengan pasangan yang saling bantu membantu. Okey, supaya tak adalah nanti bila start awal perkahwinan bercerai kata apa tak saling memahami. Macam mana tu? Oh, kami dah tak memahami antara satu sama lain. Berapa lama berkawan? Oh, dah kawan 4 tahun. Oh, dah berkapal 5 tahun. Kahwin tak sampai setahun. Sebab apa? Alasannya tak bersefahaman. Macam mana tu? Satu penting Okey, bukan nak kata perkahwinan itu mesti indah 100%. Dia akan diselangi ataupun dia akan diuji Orang yang berkahwin juga akan diuji dengan isu. Sama ada isu kecil, isu besar. Tapi bagaimana pasangan itu
mengambil tindakan, langkah untuk menjadikan dia dengan sebaik yang mungkin. Bukan terus nak cerai je. Okey, itu penting, kena belajar sebenarnya. Okey, kegembiraan hanyalah dapat membantu menyelesaikan permasalahan orang lain. Bila kita tolong orang, insyaAllah akan satu masa nanti Allah akan tolong kita dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Okey, itu 10. Baik, etika dan amalan penggunaan sains. Kita dapat minit ni. Dan teknologi pada hari ini, saya ada pun banyak sebenarnya saya dah sentuh tadi. Di samping itu, setiap satu tu saya dah sentuh isu-isu etika yang terlibat. Apatah lagi dalam dunia yang canggih pada hari ini, dengan teknologi, bukan sekadar teknologi komunikasi, tetapi teknologi-teknologi lain juga. Teknologi persenjataan, kan? Buat senjata lepas tu nak musnahkan negara orang. Buat itu ini tapi nak beri kerosakan kepada bumi. Buat kerosakan kepada sungai dan macam-macam. Gunalah sebaik mungkin. Teknologi yang ilmu yang kita ada ni untuk bina kebaikan, beri manfaat. Manifestasi iman dan akhlak inilah yang menghasilkan saintis dan teknokrat yang soleh, berwibawa dan diredai Allah. So banyaklah etika dalam ilmu ni, dalam bidang keilmuan serta dalam bidang penghasilan aplikasi inovasi teknologi dan sains pada hari ini. So jelas kita mesti berpandukan kepada ajaran agama. Baiklah, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi, rakan-rakan, sahabat-sahabat pensyarah yang dikasihi sekalian. Okey, sebagai kesimpulannya, etika dan peradaban adalah satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia bagi menjamin keharmonian semua. Tidak berlaku hakisan terhadap etika dan peradaban dunia akibat daripada hegemoni barat. Hakisan etika telah memberi kesan yang besar dalam segenap aspek dalam kehidupan manusia. Ekonomi, politik, sosial dan lain-lain lagi. Dan Islam memandang tinggi kepada penghayatan etika dan peribadi, masyarakat dan negara dalam membina keharmonian dan pengabaian pasti akan mendatangkan mudarat. Okey, mendatangkan mudarat kepada manusia. Okey, pelajar-pelajar dikasihi sekalian, kita secara rekoman keseluruhannya ke 10-10 topik ini, kita nilai balik diri kita, penghayatan kita, kefahaman kita. Dan sebagai penutup, saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kelemahan di pihak diri saya khususnya dalam mengendalikan amanah dan tugas ini, kuliah masa kolaboratif ini. Terima kasih kepada pihak Akademi Pengajian Islam Kontemporari kerana memberi kepercayaan dan tanggungjawab kepada saya. Moga-moga harapnya saya dapat melaksanakan dengan baik. Juga kepada pelajar-pelajar fakulti pengurusan dan perniagaan yang bersama dengan saya bersama minggu. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen anda. Atas semangat yang tidak berbelah bahagi. Atas perkongsian jawapan-jawapan, respon-respon yang diberikan. Itu saja untuk hari ini. Sekali lagi, insyaAllah saya maafkan segala salah dan silap dan juga saya halalkan. Biasanya pelajar akan tanyalah, halalkan ilmu. InsyaAllah sama-sama kita halalkan majlis ini. Kita doakan semoga majlis yang kita ikuti ini secara bersama ini, perkongsian ilmu ini diberkati oleh Allah dan diterima sebagai satu majlis ilmu untuk kita semua. Wallahualam, terima kasih pelajar-pelajar semua. Walaupun tidak bersua muka tapi saya rasa akan keseronokan bersama dengan anda. Menjawab siap respon, saya minta maaf saya tak dapat baca semua. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga berjaya bukan sekadar untuk semester ini dan juga berjaya dalam kehidupan anda. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.